Katingan. Terima kasih kami ucapkan kepada Kabupaten Katingan karena atas partisipasinya. Mudah-mudahan pada tahun yang akan datang dapat bertambah lagi jumlah peserta yang mengikuti drum band ini. Dan juga alhamdulillah terima kasih Ibu Hajar Yastra SPD. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan kepada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah sekaligus membuka secara resmi lomba drum band tingkat RA TK MPD SD guru dan orang tua murid RA TK se-Kalimantan Tengah dalam rangkaian Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-78 tahun 2024. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Nur Fahmi MMP, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati hadir bersama kita para pejabat lingkungan kampung wilayah dan agama Provinsi Kalimantan Tengah, para bagian usaha, para kepala bidang. Yang kami hormati kepala dinas pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili. Yang kami hormati para kepala kantor Kementerian Agama kota dan kabupaten seprovinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili. Yang kami hormati kepala ketua Persatuan Drum Band Provinsi Kalimantan Tengah, pengurus madrasah dan seluruh kepala SD, MI dan RA serta TK yang membawa, yang mendampingi lomba drum band kedua tingkat provinsi Kalimantan Tengah yang kita laksanakan pada tahun 2024 ini. Bapak Ibu hadirin, hadir sekalian, anak-anak peserta lomba yang kami cintai dan kami banggakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti, bisa menyaksikan lomba drum band tingkat 3 RA SDMI se-Provinsi Kalimantan 2024 ini. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi pada kakak RA Provinsi Kalimantan Tengah yang punya inisiasi untuk melaksanakan lomba drum band tingkat Provinsi Kalimantan Tengah sudah yang kedua tahun ini dalam rangka memperingati Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-78 tahun 2024. Dan ini merupakan rangkaian Hari Amal Bakti yang ke-78. Berbagai kegiatan dilaksanakan, namun KKRA juga berpartisipasi turut meriahkan memperingati Hari Amal Bakti yang ke-78 ini. Bapak Ibu hadirin dan sekalian, anak-anak yang kami cintai dan kami banggakan, lomba drum band, drum band merupakan salah satu seni yang perlu dikembangkan karena merupakan salah satu kesenian yang mengembangkan potensi atau bakat yang dimiliki oleh peserta didik kita dan anak-anak didik kita, dan ini meningkatkan keprofesiannya,
meningkatkan kecintaannya terhadap seni, baik seni individual ataupun seni sosialnya. Dengan berobit merupakan salah satu harus ada kebersamaan dan kekompakan yang harus dilakukan oleh kelompoknya masing-masing, sehingga terasa rasa seninya yang dimilikinya oleh kelompoknya masing-masing. Sejak usia dini, sejak usia PIKA atau RA atau ISIL sudah memiliki keterampilan, keterampilan drombet ini. Oleh karena itu perlu kita dukung, kita dukung untuk meningkatkan kreativitas peserta didik kita dan anak-anak didik kita, sehingga mereka memiliki, punya kompetensi, kemampuan terhadap seni drombet ini. Kepada para peserta, para bapak ibu hadirin sekalian, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas semuanya keikutsertaan dan partisipasinya dalam mengikuti lomba yang dilaksanakan oleh KKRK ini. Mudah-mudahan ini semua memberikan manfaat kepada peserta didik kita dalam mengembangkan kreativitasnya, seni yang dimiliki oleh peserta didik kita. Akhirnya, dengan mengharapkan rida dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, lomba drombet kedua tingkat RA, tingkat SD dan EPI Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 secara resmi kami nyatakan dibuka. Mudah-mudahan ada memadai itu semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kesalahan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Kakamil Pembesan Penyerahan Profil Bergulir yang mendampingi kami, persilakan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah dan juga Ketua Panitia, dan juga kami undang Kepala Kementerian Agama Kota Waringin Timur yang tahun lalu menjadi juara umum, dan kami persilakan untuk bisa menyerahkan piala bergeri ini kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah dan Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. Kita saksikan bersama penyerahan piala bergilir dari juara umum pertama yaitu Kementerian Agama Kabupaten Kota Waringin Timur diserahkan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. Dan juga ada juga satu lagi dari Ketua Panitia. Ya, kita saksikan bersama penyerahan piala bergilir dari Kabupaten Kota Waringin Timur kepada Ketua Dharma Wanita Persatuan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya berkenan mohon izin Ibu Bapak untuk bisa kita saksikan kembali penyerahan piala bergilirnya kepada Ketua Panitia oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. Didampingi Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. Baik, terima kasih Bapak Ibu, mohon berkenan bisa kembali ke tempat. Dan seluruh tamu undangan yang hadir, sebelum kita menutup rangkaian acara pembukaan pada pagi hari ini, kita saksikan bersama grup rakyat